Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masakan yang sangat simpel dan sederhana dari olahan tahu putih ya. Nah ini saya punya tahu putih sebanyak 8 buah ukuran sedang seperti ini. Ini tahunya udah saya cuci bersih ya teman-teman, dan pastikan tahunya itu nggak asam ya. Sekarang tahunya akan saya haluskan terlebih dahulu menggunakan garpu. Nah ini udah cukup halus, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja. Ini semuanya bumbunya saya iris-iris ya teman-teman. Terdiri dari 4 siung bawang merah, 3 siung ukuran kecil bawang putih, 1 batang daun bawang, 4 buah cabai rawit merah, 4 buah cabai keriting merah, dan 5 buah cabai hijau, dan 1 buah tomat merah ya. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi, dan jika teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangkan ya. Nah ini udah selesai, selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan tomat merah, cabai merahnya. Sekarang kita tumis kembali sampai bumbunya ini layu dan harum ya. Nah ini udah cukup layu ya teman-teman. Sekarang kita masukkan irisan daun bawang dan cabai hijaunya. Kemudian saya tambahkan 1/2 sendok teh kaldu jamur, 1/2 sendok teh garam, sedikit gula pasir. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya larut. Kalau udah larut, sekarang kita masukkan tahu yang udah kita haluskan atau kita becek-becek ya. Nah ini kita aduk-aduk, kita masak sampai air dari tahu ini keluar dan menyusut ya teman-teman, supaya nggak terlalu basah ya. Nah supaya warnanya ini nggak terlalu pucat putih seperti ini akan saya tambahkan kecap manis secukupnya sesuai selera. Untuk kecap manisnya ini opsional aja, kalau teman-teman nggak suka bisa di skip ya. Nah ini tahunya udah mulai kering seperti ini ya teman-teman. Pastikan ini bumbunya udah tercampur rata dan airnya itu udah menyusut ya. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Ini ada tahu siksa atau tahu bejek ya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.